Alhamdulillah guys. Anak itik dah 3 minggu eh. Sekejap kan? So buat apa nak pening-pening? Masa akan berjalan seiring waktu. Betul tak? Jadi korang tak payah fikirlah 6 bulan ke 4 bulan ke 5 bulan ke. As long as korang nak buat, korang buat je. Tengok hari ni alhamdulillah, semalam sahabat kita Syahrom dari grup Mazda dulu, dia hantar sayur dari kebun dia. Hari ni kita bagi anak itik makan. Alhamdulillah rezeki. Cukup ni, kenyang lah dia. Yang mana makan dedak, dia makan dedak. Dah besar. So dia dah keluar daripada kurungan sana lah. Kita dah tak pakai yang tu. So dalam hujung bulan depan, paling cepat tengah bulan lah, kita masuk lagi 400 kat belah sana. Batch kedua, selang umur sebulan-sebulan. So yang ni ada 400 kat sini, anak itik baru. So batch baru tengah atau hujung bulan depan duduk sana. So yang ni dia akan pergi ke sebelah sana untuk makan rumput hari-hari. Dan dedak cuma pakai sedikit sahaja. Itulah dipanggil strategi untuk menternak. Kalau kita fully dedak, fully jagung, pasti akan mati ni. So untuk 4 ke 6 bulan ni, okay, kita boleh jimatkan kos makanan dia ni. Bagi je apa-apa, yang penting dia makan. Okay. So umur 4 bulan nanti baru kita santak dedak layer Kagil 4052 supaya dia bertelur dengan segera. Okay. Yang ni kita ada tanam pokok Ajinomoto juga. Mana yang apa tu dia makan lah. Nanti dia makan, dia tumbuh lagi. Dia makan, dia tumbuh lagi. Macam tu lah. Nanti bila seiring dia membesar, pokok tu pun besar macam tu. Nampak? Tak adalah dia dapat makan lagi. Okay guys, alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton. Support channel Oh Itik Crew. Dah hampir 10,000 subscriber dan hampir 1 juta view. Dan untuk TikTok kita masih baru. Lagi sikit lagi nak sampai 1,000 subscriber, 1,000 follower eh. Okay, terima kasih guys. Jangan lupa share-share, komen-komen eh. Terbaik.